Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah. Amin. Nah, hari ini itu Batin tadi habis dari agen ya teman-teman, beli belanjaan gitu, persabunan ini mau dikirim ke adiknya Mbak Tin ya teman-teman. Ini ada permen antamin, ini ada cemilan untuk keponakan Mbak Tin ya, nih ada biskuit, apa ini teman-teman, rasa stroberi, terus ada kacang sukro ya teman-teman, ini biasanya untuk cemilan anak-anak ya teman-teman. Mbak Tin juga beli kamper. Jadi ini tuh belanjaannya nanti mau tak bagi dua, sebagian buat Mbak Tin ya, ini untuk Mbak Tin. Ada autan, sebagian mau tak kirim untuk adiknya Mbak Tin yang ada di Jakarta ya teman-teman, karena dia itu di sana repot sekali ya, kalau mau ke pasar itu jauh dia teman-teman. Ada minyak telon untuk bocah teman-teman, ini ada mama lemon, ada sampo, tadi itu samponya pada kosong jadi belinya seadanya. Di sini itu di luar lagi hujan ya teman-teman, ini udah jam 1 siang teman-teman. Ini pewangi, pewangi baju. Ini tadi ada sabun, tadi sabunnya ada berapa ya? Tadi ini nggak ada yang merah ya teman-teman, adanya yang kuning jadi nggak apa-apa ya. Nah ini tadi yang merah itu tinggal satu teman-teman, agen Pak Haji itu kayaknya mau ganti stok apa gimana, jadi banyak yang kosong teman-teman barang-barangnya, karena mau puasa mungkin ya teman-teman. Ini ada energen, ini ada sabun untuk sabun mandi ya, refill ya teman-teman. Ini ada dua, ini ada soprin untuk pencuci baju, deterjen ya teman-teman. Ini deterjen itu paling penting ya teman-teman, jadi belinya agak banyak gitu, itu untuk menyetrika. Ini juga untuk nyetrika teman-teman. Nih, padahal sabunnya tadi pengen yang merah gitu teman-teman, cuman adanya ini kuning, yang merahnya sisa satu doang. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ini ada pewangi lagi. Nah, segini ya belanjaan Batin ini hari ini, belanja serba warna merah ya teman-teman. Karena Batin itu pecinta warna merah, jadi belanjanya itu warna merah. Nanti ini Mbak Tin mau packing di kardus ini ya teman-teman, mau di packing di kardus ini, mau ditata, mau dikirim untuk adik, soalnya kasihan ya teman-teman, adiknya Mbak Tin itu di sana punya anak dua, terus ada tambah momong anak tetangga gitu teman-teman, jadi tiga. Terus ke pasar itu jauh, musim hujan, terus dia itu sudah ditinggal sama suaminya ya teman-teman. Suaminya sudah pergi hampir 2 tahun yang lalu itu, karena yang musim covid itu ya teman-teman. Jadi Mbak Tin itu sedikit-sedikit ya, paling bantu buat beli-beli ginian aja teman-teman, nggak banyak sih, sedikit-sedikit seadanya Mbak Tin ya teman-teman. Semoga aja rezeki Mbak Tin ini tambah ngalir, supaya bisa selalu membantu keponakan-keponakan Mbak Tin yang mereka sudah menjadi anak-anak yatim teman-teman. Oke, Mbak Tin mau packing dulu ya. Yuhu. Ini kurang lengkap ya teman-teman, karena nggak ada sampo yang warna merah, dan mama lemon itu juga nggak ada yang warna merah ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, yang penting yang lain ini serba merah teman-teman. Belanja warna merah ala Mbak Tin ya.
Yuhu. Nah, ini dia teman-teman, udah Mbak Tin tata di kardus ya, tinggal dilem dan juga di apa dilapisi dengan plastik ya teman-teman, karena musim hujan takut nanti basah kan. Terus tinggal dikasih nama dan alamat. Nanti ini mau dikirim kapan ya teman-teman? Bebas aja sih, soalnya ini nggak ada barang-barang yang basi gitu ya teman-teman. Hanya persabunan dan juga ada biskuit sedikit doang teman-teman. Nah, hari ini Mbak Tin itu nggak masak ya teman-teman, nggak ada tukang sayur lewat. Kalau musim hujan gini ya, susah tukang sayur lewat. Tadi Mbak Tin cuman beli lauk doang di warung Padang teman-teman, beli lauk, beli ini doang teman-teman, ayam bakar, terus ada sambal hijaunya gitu. Ayam bakar, ikan bakar teman-teman, ini untuk Pak suami nanti pulang kerja teman-teman. Jadi nggak ada acara masak hari ini, mungkin nanti sore baru belanja ke sana ya teman-teman, ke warung sama Pak suami. Kalau sendiri itu berarti nunggu angkotnya itu lama teman-teman, nunggu tukang sayur nggak ada yang lewat, yang lewat paling yang kemarin itu, kayak gitu lagi gitu teman-teman belanjaannya. Oke, ini Mbak Tin mau ngelem dulu ya. Nah, paketnya udah rapi ya teman-teman, tapi Mbak Tin bungkusnya itu nggak bagus ya, kurang rapi ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, yang penting rapet aja teman-teman, takutnya nanti basah kan, terus kardusnya rusak. Jadi Mbak Tin lapisin pakai plastik gitu teman-teman. Oke, ini udah siap dikirim teman-teman, tapi ini masih hujan, nanti nunggu Pak suami pulang. Soalnya JNE di sini tuh sampai malam ya teman-teman tutupnya, jadi nanti malam itu masih bisa ngirim. Oke, ikutin terus ya. Nih, kayak masih malam ya teman-teman, padahal ini itu udah jam setengah 3 sore. Hujannya masih deras ya teman-teman, airnya ngembeng lagi di situ teman-teman. Padahal tadi udah Mbak Tin rapihin ya di situ ya, udah Mbak Tin bersih-bersihin. Terus kena hujan lagi teman-teman. Yang penting nggak mampet ya teman-teman, jalan airnya biar dia ngalir. Tadi mau bakar sampah juga nggak bisa teman-teman karena masih basah. Yuhu. Nah, ini teman-teman, Mbak Tin hari ini sore hari baru sempat mau kirim paket yang kemarin itu ya teman-teman. Ini yang kemarin Mbak Tin bikin paket itu baru mau dikirim hari ini ya teman-teman, karena Mbak Tin baru sempet, dan dari kemarin itu emang hujan terus ya teman-teman, dan ini agak reda gitu teman-teman seharian ini alhamdulillah, tapi tadi lumayan hujan sedikit sebentar doang teman-teman, terus ini udah reda. Nah, dari JNE Mbak Tin mau lanjut perjalanan ke Kranji teman-teman, mau ke tempat saudara Mbak Tin ya teman-teman, ikutin ya perjalanan Mbak Tin ya. Yuhu. Mbak Tin mau berangkat ke JNE dulu ya teman-teman, habis ini mau lanjut ke Kranji. Ini tadi hujan sebentar aja, becek ya teman-teman, padahal hujannya sebentar doang. Thank you.
sampai ke tempat CRE-nya teman-teman. Tinggal nyebrang doang. Sebenarnya deket sih dari rumah ya teman-teman. Jarak ya. Ya teman-teman.